ada seorang meninggal dunia dan dimakamkan. Kalau tidak salah, ditarin. Ketika dimakamkan, seluruh orang selesai pemakaman keluar. Tinggal satu orang sini saja berdoa. Subhanallah, mesem. Orang-orang yang jauh kelihatan beliau ini mesem, guyu-guyu, ya. Itu kaget. Ini perlu ditakoni. Karena si guyu-guyu ini bukan orang biasa, orang istimewa. Ya. Kecuali lek si guyu-guyu sampean enggak usah ditakoni. Yes. Langsung diperiksa ngono ae ya. Ini enggak orang istimewa ini. Dia mesem-mesem guyu-guyu. Ketika keluar dipanggil, "Syekh, saya tadi melihat engkau ketika orang-orang sudah keluar kok panjenengan mesem-mesem melihat kuburan." "Iya. Ketika kalian sudah 7 langkah keluar dari kuburan ini, meninggalkan mayit ini, maka datanglah malaikat mungkar nakir. Dan pasti kita semuanya akan didatangi malaikat mungkar nakir. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, lindungi kami dari azab kubur. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah, kalian semua 7 langkah sudah melangkah. Si mayit ini sebelum ditanya man rabbuka, dia sudah mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyaw wa rasulah. Kalau malaikat mungkar nakir, guru ditakoni wis jawab. Ya. Kita etanya aja. Aja, Bu. Duh. Ini mayit istimewa ini. Ya. Akhirnya enggak bisa ditakoni, enggak jadi. Enggak jadi ditakoni. Orang dia sudah jawab. Sudah jawab. Ya karena beliau setiap pagi istiqomah baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyaw wa rasul.